Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat sore. Saat ini sedang kegiatan pelantikan unsur pimpinan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pindrang Sulawesi Selatan. Dipandu oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pindrang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Wallahi, wallahi, saya bersumpah. Saya bersumpah akan mentaati dan melaksanakan. Akan mentaati dan melaksanakan. Ikrar sumpah. Ikrar sumpah yang telah saya ucapkan. Yang telah saya ucapkan. Selanjutnya, penanda tanganan berita acara ucapan sumpah janji. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sultan Husni, silakan. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri, disilakan. Rohaniwan, silakan kembali ke tempat. Penyerahan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Geram. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Geram, silakan kembali ke tempat. Ketua dan Wakil Ketua DPD masa jabatan tahun 2024-2029 disilakan menempati kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. Dengan hormat, disilakan. Terima kasih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat saya lanjutkan. Peserta rapat paripurna dewan dan hadirin yang saya hormati, kita dalam mengikuti bersama pengucapan sumpah dari pimpinan DPRD Kabupaten Kendal masa jabatan tahun 2024-2029. Tiada kata yang patut saya ucapkan kepada kesempatan yang berbahagia ini selain menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada kami untuk mengemban tugas sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Kendal. Amanah yang dipercayakan kepada kami, insya Allah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah janji jabatan sebagaimana yang telah kami ucapkan beberapa saat yang lalu. Dengan memperhatikan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1294 garis Angkatan 9 dan tahun 2024 tentang
Keresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pitra masa jabatan 2024-2029 serta dilaksanakannya pengucapan sumpah dari pimpinan DPRD Kabupaten Pitra yang telah kita ikuti dan saksikan bersama. Maka secara resmi kami telah menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Pitra masa jabatan tahun 2024-2029. Rapat tanggung dari DPRD dan hadir yang saya hormati. Rapat kami sampaikan bahwa yang telah resminya kami sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Pitra, maka juga sebagai pimpinan sementara DPRD sebagaimana diumumkan dalam rapat tanggung dari DPRD pada tanggal 28 Agustus 2024 yang telah tertentu mulai hari telah berakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.